Jadi dia udah langsung udah subur. Tinggal yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mama Puput. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau meremajakan sirih gading saya. Karena ini udah kelihatannya udah kurang ini ya, kurang seger gitu. Mungkin karena udah sering di cutting, jadi ininya kelihatannya sudah tua kali ya, udah kurang rimbun juga. Ini saya mau remajain lagi biar rimbun lagi, biar subur lagi. Ini teh kalau orang Sunda mah udah ngawir-ngawir ya, udah panjang banget, udah awir-awiran gitu. Nah, itu udah kurang subur, udah banyak yang ini. Ini saya mau bongkar, dibaruin lagi. Ini saya mau ganti pakai yang ini, ada stok yang udah ditanam di pot kecil, tinggal dipindahin. Nah, yang itu tinggal di cutting, ditanam lagi. Nah, ini ada dua pot marble. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Kita mulai aja. Atau kita tanam ulang lagi, potong yang baru aja dari sini. Kita ambil dari sini aja, nggak apa-apa, ambil yang mudanya. Thank you.
Sudah jadi satu pot. Untuk yang pot yang satu saya pindahin dari pot yang kecil ini. Jadi enggak motong yang lama, ini tinggal pindahin yang udah ditanam di pot kecil. Jadi udah langsung udah subur. Tinggal yang tadi yang tua-tua dipilihin mau ditanam lagi di pot yang kecil. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.